kita lagi di syutingnya Busta Nera Center nih. Ini kan kita lagi ada di Parque Bustamante. Kita mau pergi ke Costa Nera Center. Padahal kita belum nemu Costa Nera itu di mana. Ini kayak kita benar-benar mandiri banget ya, nggak ada tour guide. Kita baru dapat kartu Chile, teman-teman. Ini kita saat? Kita udah berada di Sute. Sekarang kita lagi berada di syutingnya Chile, teman-teman. Dan kita lagi mau pergi ke Costa Nera Center. Dan sekarang lagi berada di Parque Bustamante. Kalau mau pergi ke Costa Nera Center itu satu blok dari Parque Bustamante, satu blok lagi, terus nanti satu blok lagi pergi. Terus pertama tuh Parque Bustamante, terus ke belakang danau yang gini. Kita lagi berada di Parque Bustamante, satu stasiun pasir. Oke teman-teman, kita udah berada di jembatan menuju di center, bukan jembatan sih, jadi kayak ibaratnya ya ya sama aja jembatan. Lihat, gila, keren banget sumpah. Lu tau gak ini kalau di Indonesia kayak apa? Kayak di Central Park anjir, Central Park sumpah. Ini kayak Jakarta Barat, dan lihat Central Park anjir, mirip Sarina. Mirip Sarina coy. Mana ya? Tapi lebih mirip Central Park sih kalau dia lihat. Kalau gue lebih mirip Central Park sih. Karena ini sumpah keren banget. Keren banget, sumpah keren banget. Kita akan masuk ke pusat perbelanjaan. Dan jangan terlalu banyak melihat-lihatnya. Wow, kecenin guys. Keren banget. Katro, deso lu. Kita orang-orang Hudi ketemu H&M senang banget, dan di Asia memang gak ada. Gokil teman-teman, di sini murah-murah banget sumpah. Ini murah-murah banget sumpah, anjir. Keren-keren banget. H&M memang perfect tuh dah. 16.000 itu sekitar 20-an dolar. 17.000 bagi 780. 21-an kan? Iya, 21 dolar. Keren-keren banget. Lihat, baju-bajunya juga. Ya, jadi teman-teman di sini banyak banget main cinder. Dan di sini semua 688. Ini yang 88 paling gede. Kita paling gede di sini 689. Bilang tidak cukup dua. Mau makan apa? Oh iya benar. Apa ya? Thailand jauh dari sini ya? Sir? Sisi. Aku biasanya beli ini. Eta terangkanlah. Yuk. 3, 4, 5. Eta, sian, bueno. Eta. Bueno, muchas gracias, señor. Itu kurang. Falta koin. Aha. Nah, kita udah tukar sebesar 137.800 peso Chile. Nah, ini uangnya udah kayak monopoli, teman-teman. Lihat. Jadi kita baru selesai tukar uang dan kedatangan personil baru, temannya Sari yang tinggal di sini. Gue nggak tahu mbaknya namanya siapa. Mbak Paulina. Say hi to kamera, Mbak Paulina. Mbak Paulina udah tinggal berapa lama di sini? Udah 2 tahun. Udah 2 tahun ya. Yes. Kita kedatangan personil baru dan mau diajak keliling-keliling gitu. Mau kemana Mbak Paulina? Kita mau makan. Yeah. Kita di Chile tapi makan Japanese. Tapi enaknya. Enak. Ya? Di Argentina ada itu nggak? Yeah. Dan tadi katanya kita mau diajak ke embassy dulu. Ke embassy Indonesia yang berada di Chile. Jadi ya ikutin terus video saya, teman-teman. Dan ini cuaca di sini tuh sekitar
29 derajat tapi anginnya itu anginnya itu agak bahaya gitu, jadi ibarat bukan bahaya ya, jadi kayak anginnya itu agak kencang gitu loh, jadi nggak panas nggak dingin gitu loh, setara aja gitu. Ini keren banget sumpah. Dan kita sudah sampai teman-teman di Embassy Indonesia yang berada di Santiago. Lihat, anjir keren banget sumpah. Kebutuhan besar. Ah, ada bilang gue ini. Tengok vlog juga anjir. Kita udah sampai. Sumpah ini keren banget, sumpah keren banget sumpah. Kita udah habis jalan capek-capek. Jadi makan ini kita berada di Nippon kayak restoran Jepang gitu, dan gua pesan kayak semacam yakimeshi spesial kayak nasi goreng lah jatuhnya ya. Dan nanti gua bakal update harganya berapa sampai dari pesawat, dari keberangkatan sampai tukar uang sampai pulang ke Argentina harganya berapa. Oke. Dan mereka juga gimana makan. Gua karena nggak suka sushi jadi gua nggak pesen sushi. Enggak sih. Oke teman-teman, selamat makan buat profit. Jadi teman-teman, kita diajak ke tempat Factory Outlet sama Mbak Paulina. Ini tempat apa Mbak Paulina? Jadi outlet gitu, buat brand-brand yang lumayan okay, cuma harganya lebih miring. Lebih miring ya? Yes. Pokoknya enjoy your shopping. Woi, harus itu. Jadi fans. Nah, fans juga teman-teman. Di Argentina nggak ada fans, tapi gue akan melihat fans. Hah? Wifi ya? Ini kayaknya memburu wifi banget sih. Dan kayaknya ini bakal belanja tapi nggak terlalu banyak. Bohong. Jadi dia kita lihat, $1,000. Bohong. Kita lihat budget aja ya. Ya teman-teman. Jadi udah saya puter-puterin udah Factory Outlet yang saya puter-puterin, dan ternyata kalau buat saya itu kurang bagus Factory Outletnya. Tapi bukan karena jelek ya, tapi kalau buat saya itu kurang bagus dan saya nggak ada yang dibeli di sini. Jadi kita akan cari lagi tempat-tempat yang bagus lainnya atau untuk shopping-shopping di Chile ini, teman-teman.